Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Amy di Amaz.my. Hari ini di tangan saya ada Oppo A31. Sebuah lagi peranti di bawah siri A daripada Oppo, yang mana kita boleh kata kemunculannya di sini adalah sebagai pilihan tambahan kepada anda semua yang mencari telefon dengan pelbagai ciri menarik pada harga yang murah. Kenapa? Sebabnya harga Oppo A31 hanya RM599 sahaja untuk 4GB RAM dan storage 64GB. Tapi andai kata anda inginkan yang lebih, anda boleh dapatkan varian 4GB dan storage 128GB pada harga RM699. Tapi rasanya di sini harga mungkin bukan menjadi persoalan. Tapi bagaimanakah prestasi Oppo A31 dalam dunia nyata dan mampukah ia bersaing dengan telefon yang sedia ada? Jom kita tengok. Skrin telefon ini bersaiz 6.5 inci. Chip yang digunakan adalah MediaTek Helio P35. Untuk ulasan ini, unit yang kami terima adalah varian 4GB RAM dan storage 64GB. Telefon ini ada 3 tetapan kamera di belakang, 1 untuk kamera soft photo dan melengkapinya adalah bateri 4230mAh. Rasanya, kita boleh kata Oppo nampak faham dengan trend semasa bila dilihat menggunakan skrin besar pada telefon ini. Cuma, kurangnya dekat sini ia hanya menggunakan resolusi HD+. Yang mana kami rasa tak begitu tajam jika anda adalah seorang yang jenis mengutamakan quality screen. Tapi untuk quality, kami boleh kata dekat sini masih lagi memuaskan. Paparan image baik untuk penggunaan harian. Skrin juga agak terang serta jelas dan tiada masalah untuk digunakan di bawah matahari terik. Darjah pandang juga dilihat memuaskan. Pendek kata, pengalaman secara keseluruhannya di tahap yang memuaskan. Selesa untuk menonton video seperti YouTube, selesa juga untuk menatal media sosial, melayari web juga tiada masalah dan anda juga boleh menggunakannya untuk bermacam-macam lagi. Untuk security, Oppo A31 menyediakan dua pilihan kepada anda. Anda boleh menggunakan pengimbas cap jari atau mungkin imbasan wajah untuk membuka peranti. Pengimbas cap jari ditempatkan pada bahagian belakang. Selepas kami mencuba, ia boleh membaca cap jari kami dengan tepat. Tapi prestasinya rasa sederhana saja. Tak terlalu pantas, tak juga terlalu lambat. Tapi prestasi pada imbasan wajah boleh dipuji. Memang pantas. Ia juga boleh berfungsi dalam gelap, tetapi anda perlu aktifkan fungsi khas pada tetapan. Untuk perisian, Oppo A31 menggunakan ColorOS 6.1 berasaskan Android 9 Pie. Okey, untuk telefon yang dilancarkan pada tahun 2020 ni, rasanya perisian ni sudah agak lapuk. Sedangkan, kita sendiri dapat tengok banyak telefon lain dengan harga dan kelas yang sama sudah pun menggunakan Android 10. Okey, macam yang kami katakan di awal-awal video tadi, Oppo A31 ni menggunakan MediaTek Helio P35. Bagi kami, chip ini agak berusia sebab ia telah dilancarkan sekitar 2018. Dan chip ini adalah chip yang sama digunakan pada Oppo A5s sebelum ni. Tapi dalam dunia nyata, ia masih menggalaskan tugas harian dengan baik. Kami boleh kata dekat sini kami tak ada hadapi apa-apa masalah besar sepanjang tempoh ulasan ini dilakukan. Aktiviti biasa, contohnya membuka aplikasi pun baik, menatal ke semua arah ketika kami menggunakan aplikasi harian juga terasa memuaskan. Untuk prestasi permainan pula, kami sempat mengujinya dengan beberapa jenis permainan dan ia dilihat dapat memainkan permainan dengan baik. Ketika kami mencubanya dengan permainan COD, tetapan grafik hanya terhad pada rendah dengan kadar bingkai yang tinggi. Untuk PUBG pula, ia boleh dimainkan dengan grafik tertinggi balance pada kadar bingkai medium. Seterusnya, di sini ada 3 tetapan kamera. 12MP, 2MP dan 2MP. Kami juga telah menguji keupayaannya. Hasilnya kita boleh tengok dekat sini, gambar nampak memuaskan dalam kelasnya. Kualiti boleh kata hampir sama dengan warna sebenar. Dan dengan bantuan AI, tona warna juga nampak baik pada cahaya yang cukup. Keupayaan HDR memuaskan, kalau anda perasan, perincian objek juga masih dikekalkan. Oppo A31 ni tak ada mod malam. Jadinya, hasil gambar malam nampak kurang terperinci di sini. Dan ada masanya terdapat juga masalah hingar yang ketara. Tapi untuk portrait mode, hasilnya nampak baik dengan kabur yang hampir tepat. Kamera selfie 8MP-nya pula menghasilkan gambar yang sederhana. Warna kulit tetap terang walau tahap kesan beauty diturunkan. Tapi keperincian pada subjek masih boleh dipuji sebab masih dikekalkan. Kamera selfie juga ada selfie portrait mode. Tapi kalau anda nak menggunakan fungsi ini, saya sarankan untuk anda gunakan fungsi ini pada kamera utama. Oppo A31 dilihat mencatatkan bacaan SOT yang baik dengan bacaan sekitar 7 jam 34 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Tapi sayang,
ia masih menggunakan port sambungan micro USB dan masa pengecasan juga agak lama, melebihi 2 jam. Akhir kata, Oppo A31 ni sebenarnya sudah cukup memadai untuk penggunaan harian majoriti pengguna. Skrinnya dengan imej yang tajam dan juga pengalaman penggunaan terasa memuaskan adalah salah satu yang boleh dipuji. Tapi rasanya, apa yang membuatkan telefon ini nampak ketinggalan adalah chip agak berusia, perisiannya yang masih menggunakan Android 9 Pie dan juga port pengecas micro USB dengan pengecasan 10W, yang mana pada ketika ini ia adalah sangat perlahan. Tapi andai kata ia mungkin bukan masalah bagi anda, jadi Oppo A31 ini mungkin salah satu telefon yang boleh anda pertimbangkan. Ada 3 warna yang boleh anda pilih, Fantasy White, Mystery Black dan juga Light Green. Jadi sekian saja untuk video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita video akan datang. Bye!